Astaga, kaget gua. Nina ya, kenalin, aku Tania. Eh, sudah pada datang ya? Nina, ayo masuk ke rumah. Masya Allah. Wah, kenapa itu ya dia? Udah, nggak usah diliatin. Oh iya, selama kalian di sini, Tania bisa tidur di rumah dekat sumur. Sedangkan kedua teman kamu bisa tidur di rumah depannya. Baik, Bu. Ya sudah mau maghrib nih. Kalian masuk ya. Guys, itu suara asalnya kan dari rumah Nina ya? Benar kata orang-orang, ternyata dia selalu teriak di waktu menjelang maghrib. Akhirnya udah selesai teriaknya. Permisi, Tania. Iya, Bu. Eh, kalian lagi pada ngumpul ya? Iya nih, Bu. Oh iya, ada apa ya, Bu? Siapa yang mau ikut ke rumah Nina? Sekalian Ibu mau anterin makanan. Saya aja, Bu. Hah? Eh, yakin kamu, Tan? Mau ke sana? Iya, udah tenang aja, nggak bakal ada apa-apa. Lagi pula kan ada Bu Ayu. Ya sudah, yuk Tania. Sebentar, Bu. Saya ambil kamera dulu ya. Bu, sejak kapan Nina menderita penyakit seperti ini? Nina seperti ini sudah 3 tahun. Sampai sekarang pun dokter belum tahu penyebabnya apa. Nina akan berteriak-teriak dan melakukan hal yang tidak wajar. Mulai dari menjelang maghrib sampai azan maghrib selesai. Kalau saya boleh tahu, asal mulanya bagaimana ya, Bu? 3 tahun yang lalu, Nina melanggar peraturan dari desa. Ia melewati bambu yang melintang karena adat istiadatnya meyakini jika bambu adalah tempat tertinggi untuk makhluk halus tinggal. Setelah dari situ, Nina menjadi seperti ini. Yang Ibu tahu sih ceritanya hanya seperti itu. Gitu ternyata. Gimana tadi, Tan? Jadi kata Bu Ayu, Nina bisa seperti itu karena bambu, dan itu hal mistis banget. Masa kita anak psikologi percaya sama mistis sih? Ya, kalau misalnya mistis sih, gue percaya, karena kita hidup di bumi juga berdampingan kan sama mistis. Udahlah, ngapain sih kita bahas kayak beginian segala? Mendingan kita tidur deh. Apa sih?
Astaga, siapa itu? Bu Ayu, Pak Harun, Nina. Itu siapa ya? Guys, hari ini kita bakal ke rumah Nina lagi nih. Nah, sekarang ikutin aku yuk. Ayo, ayo. Semut, semut. Satu, dua, semut. Semut. Kecil. Hai, Nina. Kamu sebenarnya sekolah kelas berapa? SMA. Semoga kamu cepat sembuh ya, biar kamu bisa lanjut sekolah lagi. Aku gak sakit, mereka yang berhentiin aku dari sekolah. Iya maaf. Kalian lucu, bisa bekerja sama untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kalian selalu punya pola hidup yang tidak sama dengan manusia. Keren ya semut. Seharusnya manusia bisa belajar dari semut, menjadi manusia yang pantas dipanggil manusia. Maksudnya? Nin, Nin, mau kemana? Lah, kok kabur? Oke guys, aku mau kasih tahu nih, Nina itu sebenarnya masih SMA dan punya gangguan mental, tapi kok bisa ya dia mikir sejauh itu tentang semut? Padahal sebagian manusia yang normal tidak berpikir soal itu. Bentar. Gue ngerasa suara tadi kayak bukan suara Nina ya. Suaranya tuh lebih berat dan tegas kayak suara nenek-nenek gitu. Oh, masa sih? Iya, coba Tan, kamu dengerin nih. Gue putar rekaman suara Nina yang sebelumnya ya. Nih, dengerin nih. Kalian selalu punya pola hidup yang tidak sama dengan manusia. Ah, iya benar. Suaranya kayak nenek-nenek. Itu Nina mau kemana? Ikutin. Mau kemana ya dia? Jangan berisik dulu. Nanti kita ketahuan. Dia lihat tuh, ngumpet. Mau kemana itu dia kira-kira, Lan? Lan? Guys, Nina kemana ya? Kemana ya, guys? Ya, hilang kan dia? Nina! Ngerasa nggak sih kita jalan di sini-sini lagi munculnya? Tadi kita udah jalan dari arah barat, tapi emang munculnya di sini lagi sih. Gimana kita keluar dari sini? Nina juga belum ketemu. Apa Nina udah pulang ya? Soalnya kan udah maghrib juga. Pasti dia udah ada di dalam rumah pasung. Ah, nggak mungkin lah kalau dia tiba-tiba pulang. Orang tadi kita ikutin arah dia jalan kok. Nina? Gue ikutin aja lah. Kemana Nina? Tuh si Ahmad? Ahmad, mau kemana? Itu, ada Nina. Mana? Gue gak lihat. Ah, mana ada Nina sih? Serius, tadi ada Nina tahu. Makanya gue ikutin. Pada kemana sih orang-orang? Erlan!
Kak Dia. Wah, ada kemana ya orang-orang ya? Hah? Itu Erlan? Erlan, bangun Lan. Tania mana? Gue juga nggak tahu dia kemana Lan. Udah kita balik aja yuk. Nggak, kita nggak boleh balik sebelum ketemu Tania. Keadaan udah nggak kondusif ini. Gue yakin Nina yang udah buat kita kayak gini. Dia itu bukan Nina. Udah yuk, kita jalan cari Tania. Kita mau terus ke dalam hutan. Lu gak takut kita bakalan jadi kayak Nina nanti? Mat, jaga omongan lu. Tania, ya ampun. Tan, bangun. Tan, Tan, bangun. Gimana kepala kamu? Pusing? Gak apa-apa kok. Udah, kita balik aja yuk sekarang. Ya udah, ayo kita ke arah sana. Kalian dari mana saja? Dan itu kepala kamu kenapa, Tania? Kita dari hutan, Bu. Kepala saya gak apa-apa kok. Gak kenapa-kenapa gimana? Sampai berdarah begitu? Maaf Pak Harun, kita mau tanya nih, apa betul Nina masih belum pulang? Hah? Nina belum pulang? Lah, Nina aja dari sore udah ada di rumahnya kok. Hah? Yang benar Pak? Ih, kalau kalian nggak percaya, ayo kita ke rumah Nina. Gini aja deh Pak, Tania, kamu bersihin dulu luka kamu ditemenin sama Bu Ayu ya. Nanti aku sama Ahmad yang ikut ke rumah Nina sama Pak Harun. Ya udah Lan. Ya udah, mari saya antar. Lah, iya bener ya, dia masih tidur ini. Tapi tadi kita bener-bener ngelihat Nina, Pak, di hutan. Salah lihat mungkin. Iya kali ya. Pak Harun, saya izin pasang kamera untuk dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan Nina ya, Pak. Oh, boleh, boleh. Ya udah, sekarang kita keluar aja yuk. Ayo. Aku tahu. Nina selalu dirasuki oleh roh jahat saat menjelang maghrib dan itu terus-menerus. Menurutku kejadian itu kayak proses terang ke gelap yang mengalami distorsi ruang dan waktu. Dan itu selalu terasa oleh Nina karena rumah Nina masih ada unsur tanah, yaitu lantainya. Iya, aku juga setuju. Gimana kalau kita samaratakan saja Nina dengan kita? Jangan anggap Nina seperti manusia yang sakit. Wah, benar juga itu. Siapa tahu dengan Nina merasa bebas, mental dan kejiwaannya akan sembuh. Karena tidak merasa seperti dipenjara atau terasingkan. Tapi dia sudah begitu karena ulahnya sendiri yang sudah menentang adatnya. Betul Bu. Tapi memang hidup kita selalu berdampingan dengan mistis. Tapi ya apa salahnya jika kita mencoba untuk menolong Nina dari segi kesehatan mentalnya? Sekarang kita ke rumah Nina. Min, kamu kenapa? Nina, jawab, Min. Nin. Ayo cerita.